Baik Tribunas, siang malam hari ini kami sedang berada di Jalan Poros Sinjai Bulukumba, tepatnya di Desa Alinangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, atau tepatnya berada di stasiun pengisian bahan bakar minyak atau SPBU, maksud saya stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU Alinangka Tribunars. Saat ini sejumlah kendaraan yang sementara antri kabarnya dari pihak pengelola SPBU Alinangka bahwa sejak pagi tadi hingga malam hari ini mereka harus mengantri mendapatkan bahan bakar minyak jenis Pertalite maupun solar. Ini terlihat sejumlah kendaraan yang baik kendaraan bus antar provinsi, antar daerah dan antar kabupaten Tribunal. Dan ya, kita melihat para sopir-sopir ini sedang menunggu untuk mendapatkan giliran mendapatkan BBM Tribunal. Ya, informasi yang kami peroleh dari pihak SPBU Alinangka menyampaikan bahwa kondisi ini disebabkan karena jaringan yang didapatkan oleh pihak SPBU setempat ini sedang terganggu sejak pagi tadi hingga malam hari ini. Mereka para sopir berharap agar pihak terkait segera mencarikan solusi atau membenahi agar mereka tidak dirugikan. Karena berjam-jam antri baru dapat mendapatkan bahan bakar minyak. Hingga saat ini pukul 19:14 belum mendapatkan giliran mendapatkan bahan bakar minyak. Nah tentunya Pak Amin mewakili sejumlah para sopir-sopir angkutan umum di khususnya di Kecamatan Sinjai Selatan ini di SPBU agar segera membenahi dengan keadaan yang seperti ini Tribunnas, supaya para masyarakat tidak dirugikan dengan keadaan yang seperti ini, karena sudah seharusnya mereka sampai di tujuan, namun karena solar tidak ada, tetapi jaringan. Ya, informasi yang kami dapatkan bahwa jaringan yang ada di dalam kurang lancar, sehingga inilah yang menyebabkan sehingga tersendatnya pelayanan kepada pihak para konsumen Tribunnas. Dan bukan hanya dari para sopir angkutan umum yang harus mengantri, tetapi juga untuk kebutuhan solar bagi petani Tribunnas. Ya, berbeda dengan pelayanan untuk jenis Pertalite sepeda motor tetap lancar. Ya, karena khusus di loket itu tidak terganggu jaringannya, kecuali di loket Pertalite untuk kendaraan mobil maupun kendaraan umum jenis solar Tribunnas. Ya, hingga malam hari ini kami masih menunggu juga pihak manajer atau pihak penanggung jawab dari SPBU Alinangka untuk memberikan penjelasan apa harapan-harapan terhadap kendala yang dihadapi saat ini oleh pihak SPBU Alinangka sendiri Tribunnas. Baik Tribunnas, saya reporter Tribun Timur Syamsul Bahri langsung dari SPBU Alinangka Kecamatan Sinjai Selatan.